Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, selamat jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Leslar, khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar lovers, bagi kalian semua yang merasa bergabung serta merupakan channel ini, jangan bimbang ragu serta bingung, langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, serta komen dan aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Bang Mimin memberikan info teraktual, terupdate, teranyar seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan untuk para sahabat dimanapun kalian berada, untuk mulai perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita otomatis dulu dengan yang pertama para sahabat ya, yang mana di sini kita lihat nih, Masya Allah. Masya Allah, nggak ketemu anaknya, foto pun jadi ya katanya ya. Aduh, Masya Allah tuh. Jangan lupa live ya bun. Ada komentar juga dari sama WMI, Masya Allah tabarakallah, si tampan super humble cute boy ya. Selanjutnya kita lihat nih di unggahan TikTok, Masya Allah tuh ya. Begitu senang banget liatnya ya, dengan caranya mereka yang begitu saling mengisi ya, saling melengkapi, yang membuat kita yang melihatnya pun ikut terharu dan bahagia ya. Dan ini di TikToknya Kak Sela Saukia ya, dan kita lihat di sini akun Instagram ini pun menuliskan sebuah caption, Masya Allah suka banget sama narasi dari Kak Sela tentang Leslar, soalnya pas banget ada battle gausi ya. Terharu dengan narasi voice over-nya, tapi sedikit ke distract sama ibu perut apa odading ngembang banget katanya ya. Ada yang tuti nih, Masya Allah tabarakallah ya. Ada juga dari nih hidung mancung dagu belah pipi kempot. Ada juga dari merekamah itu perut belum kempes-kempes katanya ya. Aduh, Masya Allah bapaknya mah senang banget kalau udah lihat Leslar ya. Kemudian kita lihat di sini nih, Cu Amat Aminah mau ikut nyanyi juga katanya ya, Masya Allah. Buat kemarin yang ketinggalan ya teman-teman, terima kasih bunda. Iya kok nggak di Sabang maksudnya apa ya? Makasih, kebetulan aku kemarin ada pengajian, pulangnya pas maghrib. Ada sama WMI juga nih, amin ya robbal alamin. Best bunda Fatih gelis sukses. Coba kalau ada Abang Levian langsung mic unanya diambil dan nyanyi katanya ya. Aduh, pokoknya Masya Allah banget ya. Kemudian selanjutnya juga kita lihat juga ini tuh, aduh, sangat humble, sangat ramah pokoknya ya. Masya Allah, momen Dede ketemu Nabila, Kak Sela nunggu mereka sampai kagum gitu katanya ya. Masya Allah Kak Sela, terima kasih ya, sehat dan sukses selalu buat Kak Sela. Ada Aliska juga, itu siapa yang cewek Nabila Idol. Ada juga dari Rani, Nikmir juga bilang mau kayak Lesti Bilar, mungkin Nikmir ada pasangan kali katanya ya. Kemudian juga dari Leni Marlena, Masya Allah tabarakallah. Ada sama WMI, Masya Allah tabarakallah, best, pokoknya best banget ya. Selanjutnya kita lihat ini di RCTI ya tuh. Sayang ya, saya tinggal di Jatim, gak bisa nonton di TV karena pas jam-jam maghrib isya tarawih. Terus nonton di mana dong? Padahal sudah nunggu-nunggu lama, tapi jadwal tayangnya pas jam-jam ibadah katanya. Juga Jatim bu Surabaya, tapi barunya lantar lihat di YouTube aja katanya ya. Intinya mah ya, mudah-mudahan lah bisa dirubah jam tayangnya para sahabat ya, jangan di jam-jam sedang kita sibuk melaksanakan ibadah. Karena selain kita habis berbuka, kemudian kita juga melaksanakan sholat maghrib, kemudian disambung lagi mungkin menyantap makanan yang kita santap, setelah itu istirahat sejenak, berangkat taraweh. Nah pasnya masa habis taraweh, kalau enggak sebelum buka puasa. Tapi kalau sebelum buka puasa sih banyaknya biasanya diisi dengan kultum ya. Tapi kalau Abang Min sih, menurut Abang Min yang paling pas, yang paling rame dan paling banyak pasti habis taraweh, karena ibu-ibu ataupun masyarakat sedang istirahat selain tadarusannya. Oh, Masya Allah, Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan lah bisa dirubah jamnya.
Kemudian selanjutnya kita lihat ada momen yang sangat super duper cute nih dari Leslar ya. Masya Allah pokoknya. Tuh ya pokoknya cute banget ya. Aduh, Masya Allah tabarakallah, semoga Allah menjadikan kalian sahabat abadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada juga komentar dari Happy Windah, Masya Allah kabel kesayangan aku ada adikmu hijau. Lihat Lesti pakai lagi, cakep banget. Rizky Ki juga ikut berkomentar nih, maaf bunda bukan sahabat abadi, bagusnya bun pasangan suami istri abadi karena pasti bakal lebih banyak yang mengaminkan katanya. Ada juga dari Nenen Permana, amin 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 ya Rabbu Jibasairin. Dah pokoknya mah intinya mah ke situ ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jumat penuh rahmat ini insya Allah ijabah, semoga Allah senantiasa menjaga keutuhan rumah tangga Leslar family selalu bersama selamanya hingga jannahnya dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya juga sekali lagi coba kita refresh para sahabatnya atau apa ada unggahan terbaru atau ada informasi terbaru dari para sahabat-sahabat Leslar dari para fanbase ya. Kemudian kita lihat di IG-nya Lesti Kejora. Ini kira-kira mau OTW kemana? Ini ya udah rapih kayak gini nih. Unggahan ditandai @Iva Jopanka, Vina Jopanka ya. Nah kita lihat di unggahan Vina Jopanka juga ya. Maci on Lesti Kejora, doanya buat benih biru lop sekebon katanya tuh ya. Oh, ini adalah ucapan ulang tahun buat Biru ya, Masya Allah. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan berkah barokah, sehat selalu buat keluarga Leslar, keluarga Evan Jopanka, pokoknya buat siapapun yang sudah baik terhadap Leslar, mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan, keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya kita lihat ya, wow ini luar biasa nih. Mau tahu jawabannya langsung aja ke YouTube Lestar Entertainment katanya tuh. Ini soal pertanyaan Rizky Bilar soal ramalan, ayah loh. Dan unggahan ini pun langsung dibajari komentar tuh ya. Ada Jamilah, good job Bilar sama Abi Ramzi tuh. Abi Ramzi motong perkembang usia terus. Ada sama Wami juga nih, Masya Allah tabarakallah ya. Dan di sini juga memang di unggahannya Bang Teguh Sapik ini ya. Nah di sini juga Ustadz Hanan Ataki ya memberikan sebuah penjelasan. Dan penasaran langsung ke YouTube Lestar Entertainment ya. Dan yang pastinya di situ dapat jawaban yang sangat luar biasa. Kita tetap stay tune, mudah-mudahan dan info teraktual lagi langsung abang yang akan bersama Lestar Lovers.